Cantik. Ini Guess US. Bahannya bagus ya. Ini banyak pilihan warna, nanti saya kasih lihat ya. Ada ungu, ada hijau, muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mbak Lastri. Ya. Di video kali ini saya mau unboxing lagi ya, review lagi tentang tas ya. Mini bag, lagi mini bag. Ini dari Guess. Kita coba lihat ya. Kita langsung buka aja ya guys. Bahannya seperti apa? Ini tadi saya ambil di Prince Edward ya, biasa yang kanan sama teman. Katanya sih tasnya bagus, gak tahu. Ini tadinya mau buat kado teman itu, tapi datangnya lama jadi gak jadi. Soalnya kemarin udah kasih yang lainnya. Kita buka tasnya ya. Ini bahannya lumayan halus ya guys. Cantik. Ini Guess US. Bahannya bagus ya. Ini banyak pilihan warna, nanti saya kasih lihat ya. Ada ungu, ada hijau, muda. Nah, di sini ada terdapat itu ya. Apa sih tali panjangnya ya? Nah, ini di sini resletingnya. Warnanya bagus, guys. Gold. Ya, kita buka. Nah, ini di sini ada talinya. Ternyata nggak terlalu panjang ya guys talinya. Kita pasangin di sini ya, yang tadi saya sebutin. Coba kita pasang ya. Nah, ini bagus nih buat kondangan guys. Ini coba lihat dalamnya. Dalamnya biasa seperti biasa, ada papernya ya. Kerudung. Ini di sini ada terdapat satu tas kecil ya, buat naruh koin atau taruh apa. Tuh. Udah cuman terdapat satu resleting ya dalamnya. Tapi manis guys. Nah, ini kita pakainya gini aja. Mana ini saya salah kaitin, tunggu ya guys. Nah, ini coba kaitin lagi ya biar nggak melintir gitu. Nah, ini pakainya gini, di sini aja ya. Manis kalau buat kondangan guys. Tuh. Begini aja ya. Nah, jadi nggak ribet kalau buat kondangan atau bepergian bawa-bawanya ya. Ataupun begini juga bisa ya. Tuh. Oke guys. Ini harganya berapa? 75 ya guys. Lumayan lah. Tas kece ya. Oke, terima kasih yang sudah mau menyimak video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah sini. Karena semua itu gratis. Bye.